Pemirsa, jasad pria penuh luka ditemukan di pinggir jalan di Bungo, Jambi. Jasad tersebut diduga korban pembunuhan. Jasad pria penuh luka ditemukan warga di semak pinggir jalan di Dusun Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi. Identitasnya bernama Fahru Rozi, warga dusun sebelah. Pada jasad terdapat sejumlah luka tikaman dan diduga Fahru Rozi korban pembunuhan. Jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bungo. Memang benar penemuan mayat di kilometer 18 Dusun Senamat atas nama Pak Rozi, umur 25 tahun. Luka di bagian tangan sebelah kanan, kemudian luka di bagian kepala. Pihak keluarga berharap apa penyebab kematian korban segera diketahui. Dari Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan.